Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentis Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gua mau remap ECU motor gua Honda PCX 150 aka Silvi. Jadi alasan gua kenapa pengen remap, karena kan gua saat ini pakai knalpot standar racing ya, dari merek SKR Racing Exhaust. Kadang-kadang ketika gua menutup gas dengan cepat, jadi bukan menutup gas yang perlahan ya, tapi menutup gas yang langsung dilepas gitu aja gasnya kayak gini. Nah, kadang-kadang ketika gue lepas gas seperti ini, knalpotnya itu menembak-nembak guys. Kalau ya dari yang gue baca-baca, itu katanya karena settingan CO-nya tidak pas, antara terlalu irit atau terlalu boros. Berhubung gue gabut, dan ini hari Minggu, jadi cukup sepi, traffic di Jabodetabek, ya wes gue gabut, gue riding ke Johan Garage. Gue mau remap engine-nya tuh di Johan Garage, sekaligus gue pengen servis ringan atau full service. Karena terakhir gue full service guys, seingat gue terakhir gue full service, bukan cuma CVT ya, itu di bulan November guys, hampir 5 bulan lah gue tidak pernah servis. Ada pernah kepanjangan, videonya gue sambung ketika gue sudah sampai di Johan Garage dan akan banyak noise ya di sana karena gue tidak bawa mikrofon eksternal, oke? Okay? Okay guys, gue udah sampai di Johan Garage. Gue jalan dari Bogor itu jam 8.43 atau 9.15 lah kita anggap aja. Sempat berhenti bentar di jalan karena hujan deras, jadi gue berhenti bentar. Jadinya ya agak lama perjalanan, tapi kurang lebih gue perjalanan sejam setengah. Ini baru sampai di Johan Garage jam 10.20. Anyway, buat kalian yang belum tahu, jadi sistem servis di Johan Garage itu kalian harus booking dulu. Banyak juga yang pada servis besar, tuh kayak Scoopy servis besar. Ini Yamaha Mio Soul servis besar, Scoopy servis besar. Dan sekarang motor gue lagi dites sama mekaniknya guys. Gue keluhannya cuman di atas 90 agak berat, terus di RPM bawah agak ngebrebet. Jadi kemungkinan gue juga sekalian full servis, sekalian dyno remap. Oke, sekarang udah dibrongkar, TB-nya tadi udah dibersihin, dan ternyata menurut mekaniknya kotor banget. Gak wajar sih, karena gue terakhir servis TB itu bulan November, itu sudah 5 bulan yang lalu. Berarti abis servis TB apa lagi mas? Injeksi ya? Scan ECU, terakhir scan ECU, baru nanti remap ya? Remap. Injektor juga kotor berarti ya? Gak, aman. Aman ya? Aman. Jadi ngecek busi, abis itu scan ECU, abis itu masuk ke dyno remap deh. Nah, di tab dyno remap tahu deh nih, gue gimana Bang Johan aja, gue mah ngatur aja lah. Sebenernya gue pengen servis besar guys, cuman gue gak keburu guys. Pengen sih servis besar sekalian porting noken biar jengat-jengat. Oke, sekarang lagi proses scan ECU. PPS. Nah, PPS aman, puji Tuhan. Yang lainnya aman, aman semua sih. Tidak kerusakan, aman nih, kosong, nggak ada kode kerusakan. Ah, puji Tuhan. By the way, dia scanner pakai Zeus auto scanner ya? Iya. Biar gacor ya kok? Iya. Aman, masih di 1700, 1600an. RPM aman semua ya berarti ya? RPM aman. Oke, siap. Jalan. Ada jalan. Oke. Okay. Terjalan bagus, waktu pengapian bagus. Oke, okay, siap. Sekarang tinggal proses rapi-rapihin. Tadi udah dicek injektor, fuel pump, busi aman semua, guys. Ya sudah, puji Tuhan lah aman lah ya. Jadi enggak perlu jajan aneh-aneh. Di sini tinggal ngerapihin terus gue tinggal ke dyno remap. Oke, okay, mulai proses dyno, guys. Oleh Johan Garage. Tadi guys dapat di angka 11,7 horsepower. Ini kan karakter kan smooth banget nih, karena apa? RPM di angka 7000 nih. Oke. Okay. Ini gue butuh teriakan lebih tinggi lagi, karena kenapa tuh racing. Oke, okay, betul. Harus di atas 7000 kalau lebih enak. Ah. Kan biasanya ntar di atas 7000 nih, horsepower naik sendirinya. Oke. Okay. Pakai dulu deh, tidak terenak. Kata ether juga udah oke. Oke. Udah lagi harus kemana, udah aman lah buat harian, irit. Ah. Nah, tinggal dari bahasa ininya nih. Itu berarti tinggal penyesuaian di CVT-nya ya? CVT. Oke. Okay. Mungkinan ganti roller sama fair gede aja lebih keras. Udah sih, udah aja. Pokoknya kita harus tentuin tuh awal mula gas tuh di atas 7000. Hmm. 700. Hmm. Kita lebih 7500, 1500. Oh, pokoknya okay. Di atas inilah. Lu minta berapa?
20 misalkan. Nah, gua bikin. Oh. Kalau mau gua bikinin dari data enta. Pecahkan. Kalau buat pembuktian lo aja takutnya orang seperti lo banyak. Tuh tertipu tuh patokan cuma satu titik house power. Padahal mah kagak. Oh. Ya. Lo lihat tuh bentuk grafiknya. Bentuk grafiknya. Nah, ini nih lo lihat nih. Lebih kita pejalan ini. Oke. Okay. Ini hanya acuan doang. Acuan doang ya. Acuan. Oh, house power tertinggi lo di sini nih. Di 11,7 ya. Tinggi. Jangan lo dari tempat lain dengan ini apa namanya? Kalibrasi yang beda, ntar dia naik 15 naik lain lagi gitu, ntar wah lebih enak atau 15, padahal emang enggak. Yang penting mah dari bacaan grafiknya sih ya. Kalau grafik semua itu sama bentuknya. Iya. Tadi sih juga tanpa gua ngeliat grafik pun juga gua begitu dengan suara mesin gua kayak di RPM tengah itu kayak nging baru teriaknya di atas lama. Nah, itu mau berubah. Nah, berarti ini ntar ada direvisi bagian CVT-nya ya. Siap, atur. Jadi setelah gua konsultasi sama Om Johan Garage, yang diganti ada 2 part guys. Persiver yang gede sama roller. Tadinya Om Johan nyaranin gue buat diseling di 13-15 supaya gue gak usah beli roller yang banyak. Men, menurut gue nanggung dah, mendingan sekali lagi beli yang baru aja full. Jadi akhirnya dikasih yang 14 gram. Jadi kan 13-15 kalau di rata-rata kan hasilnya kurang lebih sama kayak 14 ya. Jadi ini gue pakai yang full 14 gram. Untuk pernya gue pakai yang RX7 Racing. Nah, kalau lihat dari ketinggian, secara ketinggian ya guys ya, yang ini lebih tinggi sejari kayaknya ya, setengah jari lah. Pokoknya yang kiri ini yang merah lebih tinggi. Terus untuk rollernya 14 gram full dari RX7 Racing. Oke, ini pengetesan setelah diganti per CVT atau per yang besarnya sama roller. Per CVT pakai yang merah, roller pakai 14 gram. Kenapa ya? Iya, emang kenapa? Ya? Kurang aja sih. Cuman, ya, dibeli mah. Ya, lebih enak dari tadi lah. Perbandingannya dari engine RPM. Ini yang awal mula nih. Di angka 7.100 kan? Iya, betul. Udah naik kan? Iya, 7.500. Nah, mas powernya pun pasti naik sendirinya. Jadi ke 12.2, ya? Kan, 12.2 kan. Di atas terus tuh, lihat grafiknya. Iya. Ya, berpatokan sama angkanya dulu di sini. Lihat grafiknya. Lebih di atas semua kan? Dan gitu stop and go-nya kita lihat. Stop and go tuh habis ngebut, lepas gas. Lagi. Oke. Okay. Nah, sebelumnya kan ini, kan? Sekarang ini. Oh iya, di atas juga. Ya. Bukan tadi sempat ada kayak yang turunnya gitu, kenapa ya? Nah, ini titik sini. Kenapa dia turunnya ini parah? Knalpot lo. Power knalpotnya kurang buar, kurang ngeblar gitu. Oh, gitu. Emang gak parah sih. Halus, masih termasuk halus. Ini nih. Iya, nah, efek knalpot berarti ya? Dikit doang. Kalau lihat dari engine RPM di sini. Berarti kalau misalkan gue ganti knalpot lagi pun juga harus di deno remap lagi? Gak usah. Gak usah. Rasanya aja beda ntar. Iya. Tetap titik pertemuannya sama. Sama lolor tadi titik semuanya ketemu sama sini kan ya? Tetap sama. Nah, cuman power di sini berbeda awalnya. Nah, kita warnanya kita bedain nih. Lebih tinggi kan. Lebih tinggi. Yang belum kan ya tuh. Iya. Beda. Nah, juga beda. Dari RPM juga udah beda. Nah, sekarang kita gas lagi nih. Lihat RPM sini ntar nih. Oh iya, siap. Ini kita ganti ya. Guys, tadi kan kalian udah ngeliat ya, horsepower gue di 12,2 atau 12 horsepower lah ya, based on dyno ya, berarti on wheel. Sekarang katanya sih Om Johan mau nunjukin motor gue bisa dibikin dyno-nya tinggi, oke? Okay? Oke, okay. Ini udah dibikin ala-ala. Ha 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 ha.
Penipuan banget anjir. Dan grafiknya sama bentuknya. Iya. Adik, nah. RVM sama. Ah, RVM sama. Iya, sama. Dari grafik ini pun sama, ya, Mbak. Kurang... Sama. Oh. Iya. Sama. Berarti makanya kita ngeliatnya jangan dari host tower, tapi dari per RPM-nya berarti, iya, Om, ya. Lihat gerakan grafiknya dong. Kayak enggak. Ya, pokoknya yang relate tuh yang bawah, guys, ya tuh. Gua relate tuh 12,2. Next project mungkin gua akan giporno. Kalau gua mau giporno harus deno lagi, Om. Bebas, Om. Cuma kalau mau ngeliat datanya boleh. Cuma kalau mau berasa lu giporno lebih enak, knalpot tuh ini. Berarti mendingan knalpot dulu baru giporno, ya? Nah, benar. Om, gua kan udah servis, udah deno remap, ya. Menurut Om, kalau mau servis bulanan enaknya berapa hari, Om? Berapa bulan sekali? Hitungannya sih kalau servis, ya. Sekiranya kalau saran gue nih, yang penting tuh oli. Oli tuh jangan sampai telat. Ya kalau motor standar gini mah 2000 lah. Oh. 2000, belumnya kalau udah borap 1500 lebih bagus. Tujuannya ganti oli lebih cepat tuh. Biar pelumasannya tuh ya bagus mulu, bagus terus dah intinya. Kayak gitu aja. Nah kalau masalah servis, contohnya nih, wah gue rutin servis sebulan sekali, ya gak masalah. Cuman tuh gak diharuskan juga menurut gue, ya. Cuman orang kan ada yang pakai motor tiap hari, maunya tuh motor tiap sebulan sekali tuh dipakai nyaman lagi gitu kan. Cuman tuh kalau misalnya mau servis patokan pastinya, sekiranya motor ada masalah, masa ada masalah tuh, wah motor gue kira-kira udah kagak enak nih. Misalnya udah bulan ke depan, kan orang ada motor kan ada dipakai jarang sih, itu nggak bisa patokan sebulan sekali juga nggak bisa, kilometer pun juga bisa. Cuman kalau gue kan biasanya sih baiknya wah ini motor kayak gue kurang enak nih, ada yang ada masalah servis aja. Yang penting oli, ya. Yang penting oli. Oli mah sembarang, Om, ya. Oli mah apaan aja ya. Okay. Ya kalau oli normal penting oli asli. Nah iya, jangan yang KW. Nanti kita breakdown biayanya. Oke, baru aja gue selesai servis di Johan Garage, servis dan dyno remap. Sekarang akan gue breakdown biayanya. Pertama, untuk servis atau full service, servis FI, TB, CVT, injeksi Rp175.000. Dyno remap itu gue kena harga Rp600.000. Part-part lain menggantinya, kayak roller gue ganti ukuran 14 gram full, merek RX7, itu harganya Rp80.000. Slider atau P-slide gue kena harga Rp20.000. Per CVT, karena gue tadi ganti yang pakai warna merah, harganya Rp85.000. Oh ya, by the way, untuk versi VT yang besar juga gue pakai merek RX7 Racing. Dan yang terakhir, Moore Sliding, itu gue kena harga Rp20.000. Sehingga totalnya menjadi, ntar guys, gue ngitung dulu ya, dari tempat spot yang kosong dulu. Sehingga totalnya menjadi Rp980.000. Kurang lebih biayanya seperti itu, guys, ya. Tapi yang gue rasakan untuk tarikannya memang sih anjir lebih jengat parah. Weh, gile. Narik terus, bos. Mantap. Jadi kalau kalian cuma dyno remap itu dikenakan harga Rp600.000. Cuman saran dari gua adalah kalian full service juga sehingga bisa ketahuan tuh. Misalkan dalam hal ini motor matic, servis CVT, FI, TB, injeksi, data udah ketahuan tuh enaknya gimana, settingannya gimana. Itu udah pasti jos gandos lah. Anyway, sekian video kali ini. Gua sekarang lagi mau menikmati ngabuburit atau ngabuburet di kota Bekasi. Sekali lagi gua mengucapkan terima kasih kepada Johan Garage karena sudah membuat motor gua menjadi lebih enak, lebih jengat. Cuman tadi ada minusnya, kata Bang Johan, gue harus revisi di bagian knalpot. Either silencernya gue bikin lebih teriak atau gue ganti knalpot lain. Memang sih saat gue pakai knalpot SKR, gue minta atau requestnya tuh di settingan adem, sehingga ya mau nggak mau kalau setting adem pasti akan ada nahan. Ketika tadi kalian lihat di grafik data, memang di RPM ke atas atau dia mulai kecepatan tinggi tuh ada kayak nurun dikit baru mau narik lagi. Mungkin next project gue akan entah porting noken, ganti knalpot lagi, atau knalpot SKR ini yang gue pakai sekarang gue setting lebih gacor. Gimana waktu aja, guys. Anyway, thank you udah menonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.